kita kasih kabar lagi ya seputar Pangandaran. Ini tadi kita sudah merayakan ulang tahunnya Arehan ya, yang ke-19. Tadi Ibu bikin story-nya. Hari ini Ibu mau ke pantai karena lagi pada berenang ya, follower Kibo yang dari Tasik sama Ciamis. Yuk kita lihat ada di mana ya dia. Kita jalan ke pantai. Bocil pada ngikut. Ini di pos 5 ya, di Pantai Barat. Tadi bilangnya mau pada berenang. Terus terima kasih banyak sudah pada masuk di channel YouTube Kibo Pangandaran ya. Udah pada nonton katanya tadi nobar. Terima kasih banyak. Kanisya. Mana ini berenangnya di mana? Kita cari ya, halo. Mana ya bilangnya mau berenang? Di sebelah mana ini berenangnya? Situ. Mana coba? Situ. Nggak ada, Dek. Rame banget di sini tuh. Banyak yang lagi pada mantai. Tuh rame ya yang pada mantai sore ini. Tuh banyak juga yang berenang. Tapi ini kemana ini Teh Nisa sama keluarganya? Kibo pantau karena takutnya terlalu jauh ke tengah ya. Makanya Kibo lihat ke pantai sini. Wah, di sini banyak ini loh, banyak kerang apa gulung samak nih. Tuh. Sini deh. Tuh, banyak banget. Ayo kita ambil, nanti kita cuci. Ya, biar kalian juga tahu nih. Sebari lihat-lihat Teh Nisa. Tapi nggak ada ini Teh Nisa. Nah, jadi ini tuh kerang ya, teman-teman tuh, banyak banget tuh. Ini tuh namanya kerang gulung samak. Kita mau cuci dulu ya biar jelas lihatnya. Nggak ada kemana ini Teh Nisanya tuh. Tadi bilangnya sih mau berenang di sini tapi nggak ada. Nggak apa-apalah, mungkin dia lagi ke Pantai Pasir Putih. Ini banyak banget tuh. Banyak banget di sini ya, ini bisa buat kerajinan. Kita mau coba cuci di sini. Nah, ini adalah kerang gulung samak ya. Tuh. Jadi si kerang gulung samak ini biasa suka dibikin kerajinan pirei atau gorden ya. Tuh. Ini masih ada dagingnya, jadi prosesnya harus dikubur dulu selama 1 minggu, terus nanti dibersihkan. Nih. Ini suasana sore hari ya di area Pantai Barat, tepatnya lagi di pos 5. Ini kondisi ombaknya lagi surut, tapi kalian juga harus hati-hati ketika berenang ya, walaupun terlihat surut tetap aja harus waspada. Dan di sini suka ada tanda bendera yang tulisan dilarang berenang.